ternyata akhirnya udah ternyata akhirnya Kak Samore berhasil juga beli Bluder Cokro di Kota Madiun, di tokonya di pusatnya sana cuy. Setelah lebaran kemarin gagal membeli karena stok habis, balik lagi hari ini dan berhasil membeli 3-4 box dengan rasa aneka rasa. Ada green tea, ada Nutella, ada tiramisu, ada cheese, ada gold cheese, ada coklat keju. Wah, semua rasa yang Kak Samurai suka, Kak Samurai ambil, beli. Kecuali rasaku padamu yang gak ada. Garing kan? Kriuk! Jadi setelah berhasil, kemudian diuji coba cuy. Ternyata dalam perjalanan separuh kotak itu, kok separuh kotak, 2/3 kotak isinya habis disikat sama kru. Mereka tidak tahan melihat kelembutan daripada roti Bluder Cokro. Memang roti Bluder Cokro ini terkenal dengan kelembutan tekstur rotinya cuy. Di Surabaya ada, memang ada, tapi akan lebih menyenangkan kalau beli di pusatnya. Harganya juga, space-nya itu jauh. Kok space-nya siapa namanya? Kisaran harganya jauh. Kalau di Madiun sana antara 6 sampai 9.000, kalau di Surabaya 13.000-an harganya. Jadi ada rasa puas berhasil membeli Bluder Cokro di kotanya, di Kota Madiun, Jawa Timur cuy. Tinggal kita coba, kita nikmati seperti apa rasanya cuy. Nutella sama cheese gold. Itu rasa yang belum pernah Kak Samurai coba cuy. Karena apa sih cheese gold itu? Gold cheese itu apa sih? Seperti apa? Kita cobain Bluder Cokronya cuy. Tuh dia. Bluder Cokro yang tadi Kak Samurai beli di Madiun. Yang mau dicobain yang rasa Nutella cuy. Pada saat pertama kali Kak Samurai kenal roti Bluder Cokro ini, kenalnya rasa keju dan rasa coklat. Karena sudah terbiasa dengan dua rasa itu, Kak Samurai sekarang nyobain rasa Nutella. Menurut Kak Samurai ini rasa baru karena belum pernah nyoba. Nutella itu apa sih? Itu loh, selai-selai yang biasa dipakai untuk teman makan roti. Nah, itu dia cuy. Nutellanya memang teksturnya, tekstur ya, bukan rasa. Itu persis seperti yang ada di selai yang biasa Kak Samurai beli untuk makan roti. Nah, pada saat dimakan, wah ternyata rasa coklat Nutella ini benar-benar fung hai se lam lam sum cuy. Terus kemudian dia menyatu dengan, pokoknya anulah, fung hai se lah cuy. Bludernya lembut, Nutellanya menggigit, bercampur menjadi satu kesatuan sehingga Bluder Cokro rasa Nutella ini benar-benar fung hai se lam lam sum cuy. Jos Markomos. Yang tadi itu rasa Nutella cuy. Sekarang rasa gold cheese. Gold cheese. Jadi keju mas. Rasa keju mas kayak apa. Bluder Cokro juga. Bluder Cokro. Rasa keju mas. Makan enak bersama Samurai. Makan enak bang yang bayar. Sama ya secara teknis sama ya teksturnya. Lihat. Sama kita cari keju emasnya. Kenapa disebut keju emas? Karena ternyata kejunya berupa krim. Berupa krim disebut gold cheese. Satu cobain. Mana ya? Rasanya rasa kejunya agak aneh. Kalau secara roti sama aja, rasa kejunya aneh, gold cheese rasanya aneh. Pokoknya aneh lah, aneh.